Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo memperkuat peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Di momen Idul Fitri ini, peran ini diperkuat dengan silaturahmi bersama para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta para relawan se-Jabodetabek. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo terus berkiprah memperjuangkan hak dan kewajiban perempuan dan anak di Indonesia. Sejumlah kasus yang menimpa perempuan dan anak dikawal sebagai bentuk dukungan dan perjuangan Partai Perindo. Memperkuat fungsi dan perannya, relawan perempuan dan anak Partai Perindo menjalin silaturahmi dalam rangkaian halal bihalal bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan se-Jabodetabek. Jadi pelopori Wijen, kalau tidak salah baru beberapa bulan yang lalu ya, Bu ya. Dan juga alhamdulillah sudah ada di 18 provinsi. Ini menjadi satu kekuatan baru, satu magnet baru ya untuk Perindo ke depan. Dan kita dapat menuju Indonesia sejahtera. Artinya kehadiran daripada relawan perempuan dan anak Perindo membawa kekuatan bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan posisi-posisi dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo kini telah tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Kekuatan baru Partai Perindo ini terbentuk sebagai wadah memperjuangkan hak dan kewajiban perempuan dan anak. Muhammad Ardi, Dipo Andi, M. Indra, iNews melaporkan.